Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Red 9. Oke, di video kali ini saya mau memvideokan proses packing order GSB Monster. Kurang enak ya posisinya. Proses packing GSB Monster Rock Dangkal punya Pak Sujarwo, Bekasi, Jawa Barat. 4 piece ya. Nah, ini barangnya masih ada plastiknya. Dibuka aja ya, kita cek satu-satu. Ini semuanya kode 6154021. Oke, mulai dari sini. Saya buka dulu. Rok dangkal. Karena memang 61 sih rok dangkal, cuman biasanya kita bukain gini tuh kalau misalkan pembelinya pengen dipastiin lagi. Ya, kita pastiin lah. Kita bukain. Yang pasti sih nggak mengurangi isinya gitu. Sini yang satu oke. Lagi rame lomba soalnya, jadi mulai banyak nih yang membutuhkan GSB Monster, dan biasanya yang banyak di order tuh rok dangkal. Tapi ya balik lagi, tergantung settingan unitnya. Nanti kalau saya bilang bagus di semua unit, settingannya beda, terus nyampe lokasi jelek, ntar malah komplain lagi kan. Ini oke. Oke, juga rok dangkal ya. Satu lagi nih. Oke ya. Pak Sujarwo juga nih kalau lihat nih, ini udah oke ya Pak. Kalau kebetulan nonton, orderannya udah oke. Tinggal kita siapin packingannya yang seaman mungkin. Ada nih,
lah lubangnya, kita tutup. Masukin dulu aja. Oke, pas. Biar padat. Supaya padat, biar kuat juga tahan banting. Mudah-mudahan sih oke juga. Sampai lokasi kan. Oke, packing Pak Sujarwo Bekasi sudah selesai. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, aman. Sebentar lagi berangkat ke JNE, dan kalau teman-teman ada yang membutuhkan Mimis GSB atau yang lainnya, kita juga tersedia ya. Silahkan di komen aja di channel kita, nanti kita kontakkan dulu masalah gimana transaksinya, nanti kita bisa bicarakan ya. Mau transfer langsung, e-commerce, silahkan. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum.